tahun 2014 nyampe sekarang nggak pernah berhenti. Hasil gula arennya dijual di kampung-kampung atau dijual ke pasar-pasar. Kadang-kadang ada yang pesan dari jauh gitu kan, saya kasih, enggak cuma di kampung saja. Asalnya itu kan dari ayah saya, terus turun sama saya. Karena saya bisa membuat gula aren ini, dipelajari oleh ayah saya. Alhamdulillah perharinya saya dari 2 lodong itu sampai 12 lodong. Kadang-kadang sampai putus mah enggak sih. Dari 2 lodong pokoknya sampai 12 lodong. Kadang-kadang lebih, nyampe 14 kalau kita lagi musim kan. Alhamdulillah hasil gula aren ini saya bisa membesarkan 2 putri, yang satu umur 14 tahun, yang satu umur 7 tahun. Gula aren lah nih. Gula aren. Mantap. Iya iya. Kita cicipi. Harapan saya gula aren ini mudah-mudahan sampai meningkat ya, karena untuk membiayai keluarga saya dan anak saya, mudah-mudahan sampai sukses. Pesan gula aren, jalannya dari arah menjadi jalan raya Malingping, langsung masuk desa Kepunduhan, terus kampungnya Kampung Nagrak, belakang balai desa tempat saya Kampung Nagrak, namanya Miss Jaya. Thank you.
pedang ini tuh fungsinya bukan hanya mainan saya, tapi alhamdulillah dia bisa membantu saya menggerakkan pohon gula aren itu. Itulah, bukan hanya cuma mainan, tapi kan ada fungsinya. Fungsinya ya. Iya.